untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Nusa Niue, maka pada Selasa 19 April 2022 bertempat di kawasan Batu Gantung, Kampung Ganemo, Kelurahan Kudamati, Kapolsek Nusa Niue Ibtu Johan WM Anakota menyambangi warga dan memonitor situasi, sekaligus memberikan himbauan untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang sudah semakin kondusif. Pada kesempatan tersebut juga salah satu pemuda, Toton Istia, menyampaikan bahwa wilayah Batu Gantung Kampung Ganemo dan sekitarnya sudah aman, karena pihaknya sudah sadar untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, serta berperan mendukung dan menjaga situasi aman di wilayah hukum Polsek Nusa Niue. Bagaimana Pak Toton, Kampung Ganemo, wilayah Nusa Niue aman? Aman. Wilayah Kampung Ganemo, dari atas, dari bawah sampai atas, semuanya aman Pak Polsek. Mantap ya? Mantap Pak Polsek. Siap. Jangan.